Tadi Gautama roll depan ya. Mau ngikutin, cuman ada yang ganjel. Oh ini. Gak usah lah, rusak. Tapi ini pertama kalinya aku stand up tanpa penonton, teman-teman. Biasanya stand up tanpa tawa. Ternyata ini yang dirasain sama teman-teman Suci 9 ya. Ya ampun, horor, horor. Ini stand up materi gak lucu, kameramen bete loh ini loh. Tuh lihat itu kakinya ada yang ke atas sudah. Sebagai gambaran ya teman-teman yang di rumah ya, di studio ini ya, kameramen 4, kru 6. Mereka semua ketawa kalau komiknya ngeblank. Sama belibet tuh baru ketawa mereka tuh. Apalagi disuruh geser-geser lagi. Udah gak ada penonton disuruh geser terus. Aduh gimana ini stand up gak ada penontonnya ini. Apa puisi aja ini ya. Soalnya sama nih puisi sama stand up nih, sama-sama hening di sini. Gak ada penonton stand up, ya Allah, ya Allah. Oke lah, tapi namanya juara satu Suci 10. Panggung apapun harus kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya kesini naik mobil. Sumpah aku sampai sekarang masih kayak gak masuk akal. Aku tuh naik mobil udah seminggu kurang lebih, udah aku bawa ke kos-kosan. Udah merasakan di mana macetnya Jakarta. Saking senengnya aku punya mobil itu ya. Aku udah merencanakan untuk road trip. Anjay. Jakarta, Bandung, Palembang, Bangkok, Benfica, Madrid, terakhir Petogogan. Wih. Finish, finish. Ya gak kena kan? Tuh baru ketawa kan? Itu kalau penonton umum ketawa tadi bang, sumpah. Ini kru-kru gini ngeblank, lupa materi, gak lucu baru ketawa mereka tuh. Lagi Pak Yanto tuh. Ada kameramennya namanya Pak Yanto. Seleranya aneh bener. Tuh sama ketawa. Jengkel lah stand up kayak gitu. Ahai deh. Di luar nalar. Percuma stand up 5 tahun kayak gini. Capek-capek nulis ahai deh. Gak kepikiran. Bang ente jarang mikir tuh. Aduh, aduh. Saya lanjut ya bang ya. Boleh ya. Di mobil tadi ya. Dan aku mau ngasih tahu tips untuk teman-teman yang baru punya mobil di Jakarta. Cara bagaimana naik mobil di Jakarta. Intinya teman-teman jangan panik. Slow down baby. Kalau ada apa di depan kita, santai. Karena aku kasih tahu. Manusia akan ngelakuin hal bodoh kalau dia lagi panik. Semakin keadaan yang gak boleh panik, kamu ngelakuin kesalahan, maka semakin bodohlah kamu. Karena aku pernah ngerasain. Waktu itu aku pernah di pengajian, teman-teman. Lagi khusyuk. Gak sengaja terkentut. Ini bukan yang gitu ya. Jenis kentut yang bisa mematikan hidung kita sendiri. Yang pss, nah. Itu kalau hirup lama-lama, paru-parumu kering tuh. Dan kalian tahu kan kalau kentut yang pes baunya kayak anjing. Pas ku hirup lewat beneran bau. Karena aku takut baunya kecium sama jamaah lain, ku hirup sendiri. Masih ada. Sampai ditegur aku sama jamaah lain. Maaf, Aki. Iya, kenapa? Itu kentut saya. Yang barusan ngomong Pak Yanto, teman-teman. Kameramen. Kasih tahu, jangan panik, slow down aja. Di Jakarta tuh intinya jangan panik. Naik mobil sudah aku kacau kemana-mana. Ya ampun, MP3 kacau. Mobilku tuh yang ini, yang bisa di lagunya tuh bisa pindah pakai setir set gitu.
gaul lah, uling gurit noh, kacau. Udah punya mobil ya kan, sudah sepantasnya untuk saya peduli sama penampilan. Ya walaupun aku bingung sama fashionku sih. Di final tuh menurutku bajuku keren banget loh. Di grand final suci tuh aku ngaca, wah ini. Ya ampun, fashionable kata orang tuh. Pas sudah di panggung dibilangin sugar glider aku. Yang pakai jas gold. Ya ampun, emas bro. Magnum saya Allah. Dibilangin rokok Magnum aku. Makanya bingung aku sama penampilanku tuh gimana. Soalnya aku pernah nih, ke mall aku. Aku mau nyari baju yang keren. Ditanya sama mbaknya, mau beli baju apa mas? Yang kayak Vincent Rompis. Yang gobor-gobor gitu. Dipilihin tuh sama mbaknya tuh. Dipilihin, set. Oh gobor, celana gobor, baju gobor. Pas ngaca loh kok aku kayak manekin ya kayak. Kayak longgar semua gitu. Bingung aku sama fashionku sendiri nih gimana ya. Tapi itu tidak menghalangiku untuk berpenampilan menarik teman-teman. Ku cari fashion yang baik. Makanya nih aku pakai baju kayak gini nih, anjay keren. Kayak jambu busuk ya. Untuk penampilan teman-teman, aku sudah membeli parfum yang harganya 400 ribu. Gokil, 400 ribu untuk parfum doang. Supaya aku berpenampilan menarik. Bahkan parfumnya itu kupakai ke tempat yang gak seharusnya dikasih parfum. Di leher, belakang kuping, telapak kaki, ban mobil, jalanan. Ini sampai lucu pokoknya nih. Kasih. Dan untuk khusus untuk mulutku yang mahal ini, akan kukasih barang yang istimewa juga. Untuk mengharumkan mulut, aku tentunya pakai Milton penyegar nafas. Tahu gak sih permen jadul yang legend itu? Yang kalau kita makan, kita pede ngomong. Aku kalau habis makan Milton, yang ngomong sama orang tuh kayak percaya diri. Wah harum mulutku nih. Kamu dari mana? Pede bro aku bro kalau ngomong sama orang gitu. Hei. Ayo kita jalan. Dia harus mencium kesegaran nafasku dengan aroma buah-buahan segar. Itu aja saya dari saya teman-teman. Terima kasih. Saya Yono Bakri.